Macam tu je. Ha. Ni ialah cara yang tak betul. Anak-anak. Oh. Ya. Cepat main. Wow, blue lagi lagi. Ui. Ah, dapat. Adik. Cepat. Ni. Selagi tak kena air Yasin tak balik. Pergi balik. Kau tahu tak kampung ni macam mana? Senja je kena balik. Tak tahu perasaan takut ke? Jom kita balik. Balik. Tila jalan-jalan dalam kampung ni, Ayah. Ingat. Ayah tak mahu kau bergaul dengan orang kampung. Kerana mereka tu dah rosak. Rosak akak. Faham? Tapi, Ayah. Tila. Faham ke tidak? Berada ni. Tidur pula dia. Bik. Kenapa tidur kat sini? Allah. Saya
dah tunggu lama tau. Sorry kak, sorry. Kalau nak tidur tu baliklah rumah. Saya ni ada penyakit kok ni. Nama penyakit saya ni excessive sleepiness. Doktor kata penyakit saya ni, doktor pun tak boleh nak ubat. Doktor kata tu. Kalau susah sangat doktor nak ubat, kau pergi cari bomo ni. Nama dia Tok Dani. Tok Dani? Ya, dia dekat kampung Bukit Kerayung. Bukit Kerayung? Nenek aku dulu, dia bisu. Lepas dah jumpa dengan bomo ni, Tok Dani ni, terus dia bercakap. Siap masuk kilauan emas lagi. Masuk kilauan emas lah, ya? Yalah. Eh, cari dia. Tok Dani, eh? Tok Dani. RM15. Eh, sayang. Mungkin sem. Tapi satu gunyit dia bayar. Ish, sayang ni. Tak baik tau cakap macam tu. RM15, eh? Ha, RM15. Nah, RM15, eh? Jom, sayang. Wah, wah, wah. Comel, sayang abang ni. Jom. Mary! Mary! Ya? Ada apa? Saya Rina lah. Tak. Bukan awak. Tapi orang yang kat sebelah awak tu. Hah? Hah? Saya? Saya macam pernah tengok muka you. You memang Mary, kan? Sekejap, eh, yang. Sekejap, eh. Apa khabar ini? Eh, apa khabar? Eh, ada. Ada isteri dah. Aku ni dah berubah. Aku dah kahwin. Aku dah ada anak. Aku dah tak buat dah kerja-kerja tu semua dulu. Oh. Eh, macam mana kau buatnya? Itulah dulu. Bila aku dah habis buat kerja-kerja ni semua, aku pergilah gym. Aku buat apa ini semua. Aku buat benda-benda aku ni. Lepas tu, sambil tu, aku pergi ubat tu. Aku jumpa Tok Dani. Dekat Bukit Kerayung. Okey? Kau kena try tau. Okey. Bye. Bye. Jom, sayang. Berubat. Tok Dani. Waiter! Eh, you nak makan apa? Kat sini makan best. Dia punya daging wayu dia sedap. Ya. Ha, kalau you nak sedap, makan I. Oh. Thank you, bro. Eh, Cik Johan! Awet baru ke? Eh, apa dia cakap? Asal datang sini je awet baru. Tukar awet macam tukar baju. Eh, apa budak ni cakap ni? Apa yang dia cakap ni? Dia salah orang lah. Mana ada salah orang? Yang tukar-tukarnya awet Cik Johan. Bukan Cik Johan. Apa yang buat ni? Kenapa Johan? Kenapa Johan? Hah? Aku Johari lah. Johari bin Mulat. Johari bin Mulat. Eh, perempuan hangat lah awak ke? Hah? Takkan perempuan macam Han ni bawa tapak kaki aku je lah. Muka je handsome tak? Gila. Sayang! Sayang! Bro! Bro! Bro, sorry bro. Apa yang terjadi bro? Bro! Cik Johan sakit mental ni. Aku ni ada penyakit, bro. Sepeliti. Kadang aku okey. Kadang aku okey. Kadang aku tak okey. Oh, okey. Saya tahu penyakit tu. Roshamno pun ada penyakit tu. Sekejap dia jahat. Sekejap dia baik. Sekejap dia romantik. Pergi dekat kampung Bukit Kerayung. Bomo sana power. Jumpa Tok Dani. Tok Dani! Oh, no! Cakaplah sikit! Macam kita cakap seorang je, tak nak macam ni. Sikit, eh? Kiu! Jom biarkan dia, ha? Kiu! Tak nak cakap seorang.
Ini tak nak cakap seseorang lah macam ni tau. Ayah tahulah kamu sunyi. Tapi janganlah cakap seorang-seorang. Orang kampung ni tengah teropong ayah. Tengah cari kesalahan ayah. Nanti kalau dia tengok kamu macam tu, dia orang ingat kamu ni dah gila. Saya monolog je ayah. Masakkan ayah makanan. Ayah dah lapar ni. Ayah okey? Aku okey je. Aku bomoh. Dulu aku bomoh, sekarang pun aku bomoh, sampai bila-bila pun aku bomoh. Dulu masa aku popular dulu, beratus orang nak berubat dengan aku. Aku okey je. Dah, pergi masuk. Saya masuk dalam dulu, ayah. Sekejap, Cik. Tak payahlah nak cik. Aku walaupun bos-bos. Panggil Johan sudah. Oh, Johan. Saya Ayuk. Boleh panggil Ayuk. Jauh juga lokasi awak nak pergi ni. Bukit Krayung. Balik kampung, Cik? Dah. Aku nak pergi ni, bomoh-bomoh. Bomoh? Awak satu orang ke? Awak tahu tak? Perbuatan menyantau-menyantau ni dosa tau. Makcik saya dulu pernah kena santau tau. Siap muntah kaca. Muntah paku. Muntah hewan. Seram! Sebenarnya... Ya, sebenarnya! Kenapa ni? Aku nak pergi berubat. Aku bukan nak santau orang. Aku ni ada penyakit tau. Penyakit aku ni ada dorang dalam diri aku. Ya, Cik. Saya tengah drive ni, Cik. Apa dia ni? Sorry. Maksudnya, Cik nak pergi berubat lah. Yalah. Baba. Eh, kau ni apa hal? Baba. Ni kali ke-15 Baba spray joki. Baba. Apa benda yang Baba tengah fikir ni? Inilah pasal kedai ni. Baba rasa Baba kena cari pembantu ah. Nak jaga kedai ni. Kedai ni kan buka lambat cepat. Tak larat Baba nak jaga seorang. Baba. Baba nak cari mana pembantu ni, Baba? Baba tahu tak kampung kita ni? Malam je, mana ada orang nak keluar, Baba? Semua orang takutlah, Baba. Daripada Baba cari pembantu, baik Baba cari bini. Kau pun sama macam setan juga. Ini, air yasin ni. Boleh terbakarkan setan ni. Mengarut je kau. Ke Baba nak... Bila saka macam Tok Dani. Saka. Minta simpang. Coy. Sebenarnya kan cik, saya pun nak pergi jumpa bomoh tu. Bomoh yang duduk dekat ni kampung Krayung ni. Tok Dani tak silap nama dia. Tok Dani? Tok Dani. Bomoh-bomoh tu. Apa nak santau? Orang yang buat macam? Tak, cik. Tak. Apa pula saya nak pergi santau orang pula? Makcik saya tu dah meninggal dunia dah, cik. Cik tak payahlah risau. Aku ingatkan nak santau orang tadi.
Sebenarnya kan cik, saya nak jadi lelaki sejati. Saya nak juga merasa ada anak, ada isteri, ada keluarga lah, senang cerita. Kalau macam tu, kalau macam tu, kita pergi sekali. Tapi sebenarnya kan cik, lokasi yang cik bagi ni jalan besar tau. Macam mana kita nak cari rumah Tok Dani tu? Depan tu ada orang. Ha? Cuba kita tanya dia. Mana tahu dia tahu rumah Tok Mamu tu? Yalah. Depan dia tepi, depan dia tepi. Assalamualaikum. Bang. Abang. Oi, bang. Oi, tidur. Ya. Ni bang. Tempan tanya. Awak. Abang tahu tak rumah Tok Dani? Tok Dani? Aku nak pergi berubat. Aku nak pergi berubat kot. Aku tumpang apa boleh? Baik. Cantiklah, ya. Han duduk belakang kau. Terima kasihlah abang orang sudi bawa saya nak pergi rumah Tok tu. Tak ada apalah awak. Lagipun aku risau kan kalau tiba-tiba kereta ke lori ke langgar hang daripada belakang. Macam mana? Nama apa? No. Tidur. Teruk betul penyakit dia ni. Woi. Hey. Apa? Nama apa? Nama aku Bob. Oh. What? Besar oh pagar hang. Aku pakai pagar orang kaya. Memang macam ni. Ni. Awak lembut semacam ah. Kau menyakit juga ni. Yuk. Ada kedai runcit lah. Kedai runcit. Apa kata kita tanya tengok? Mana tahu dia tahu ke rumah Tok Dani tu? Yalah. Tu aku dah tahu dah dia tahu. Muak. Ada tidur ha ni. Wei. Apa kata kita tanya tokek kedai ni? Kau dia tahu rumah Tok Dani kat mana? Itulah. Cuba kita turun. Setan yang kalah kena pun terbakar. Wajib disariskan. Ni kau datang ni nak buat apa? Macam ni, pakcik. Kami sebenarnya nak cari rumah Tok Bomo. Tok Bomo yang popular tu. Tok Dani lah, ya. Tok Dani. Okey. Kau nak pergi rumah dia? Okay. Kau keluar ni. Terus. Terus. Sampai simpang tiga. Simpang belok kiri. Belok kiri. Jumpa simpang lagi. Jumpa simpang lagi. Masuk kanan. Masuk kanan. Sembilan suku. Sembilan. Nampak lubang. Kat situlah rumah Tok Dani. Faham. Tapi, korang ingat. Bahaya rumah tu. Kalau kau nak pergi juga rumah Tok Dani tu, dah resap. All the best. Allah. Allah.
betul ke rumah ni? Betul. Seram dia macam pun. Janganlah cepat sikit. Malam ni malam apa, ye? Malam ni kan malam Sabtu. Malam Sabtu bukan seram lah. Hei. Mana ada? Ha? Seram malam Jumaat. Lah, aku ingat kan malam Sabtu. Pukul malam Jumaat. Lalu betul ke rumah kita main ni? Betul lah. Seram tu macam ni. Hantre panggil, hantre panggil. Aku panggil? Hang panggil lah. Kata artis Korea. Aku terlalu panggil tadi. Assalamualaikum. Tiga kali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak ada orang. Terbalik lah. Tak ada orang pun. Dari siapa? Kami nak cari Tok Dani. Dia ada tak, Tok? Aku Dani. Tok Dani. Tok. Orang panggil aku Tok Dani. Nama sebenar aku Danish. Apa tak nak lupa lah. Danish. Kau orang datang berempat je. Berempat? Berempat? Tiga tu. Siapa seorang lagi? Berempat pula. Siapa seorang lagi? Aku dah lama dah tak tukar orang. Aku bergurau je lah. Apa dah kau orang bergurau pun tak boleh. Dah naik. Apa lah benda tak boleh. Bergurau sikit pun tak boleh. Comel payung dia no. Nampaknya korang ni ada masalah besar. Relax. Tok mesra pelanggan. Jangan risau. Sebenarnya Tok kami... Tok dah tahu dah. Tok dah tahu dah apa penyakit korang semua. Oi, belum pagi tahu apa lagi dah tahu dah. Kau Johan kan? Ya, Tok. Saya. Lembut nak jadi keras kan? Ya, Tok. Itu saya. Ah, Tok tahu. Tok saja je. Seorang konflik dalam diri. Seorang lembut. Nak jadi keras. Seorang lagi. Hei, bangunlah kau ni. Lepas tu. Pening tu. Boleh. Tok boleh ubatkan. Tapi dengan satu syarat. Tok, saya tak larat tu. Tok, tengok. Tok, saya tak larat tu. Jua hari. Kau rasa dia ni dah sawan ni? Saya pun sama Datuk. Pening lah Datuk. Mandi pun boleh tidur. Tengok ah. Kan. Dia macam ni. Tidur. Bangun. Aku yang gelap. Itu Datuk. Itu Datuk. Saya ni urayu sangat. Tolonglah. Tolong bagi saya jadi lelaki sejati tu. Ini bukan soal payment. Tapi ini soal penyakit orang ini teruk sangat. Makan masa lama. Tapi berapa lama tu? Dia ada tiga package. Package yang pertama, seminggu, mungkin lebih. Package yang kedua, sebulan, mungkin kurang. Package yang ketiga, setahun. Mungkin lama, bertahun-tahun. Tak jadi lah, Tok. Seminggu nak buat apa, tak percaya kerja. Balik lah, Tok. Se je. Aduh.
Elok bini Tok no. Wangi macam Avon. Cantiknya. Ini bukan bini aku. Bini aku dah meninggal lama. Ini belahan aku. Anak aku lah. Macam mana? Dah balik dah? Tak manis lah kalau kita balik malam-malam macam ni kan? Jadi nak tinggal sini lah eh? Kami setujulah pakej yang seminggu tu. Kalau Tok nak extend lagi seminggu pun kami okey. Bagus. Kalau macam tu, tunggu apa lagi? Nih. Mati lah. Abang datang. Riku ni, apa yang tu buat ni? Mana Avon tadi? Sebab masa aku cari mana Avon tadi? Tak nak lah. Pusing lah. Nak balik tadi yang kita tak mana. Macam tu menakutkan. Nanti anak aku akan sediakan tempat tidur, pakaian dan makanan. Ya, matilah. Terkejut aku. Ya, aku terkejut. Ambil pakaian tu, ambil. Lagi satu, ingat. Apa tu? Jangan keluar rumah. Jangan merayau-rayau dalam kampung. Kat luar tu banyak. Banyak apa tu? Banyak nyamuk lah. Sudah. Naik. Tidur. Tidur. Itu bilik anak aku. Bilik korang kat atas. Kan kau cakap tadi naik. Awak tengok dia ni macam itulah pasal banyak. Mari. Cepat. Ya Allah. Seronok tidur, eh? Selesa, ya? Seronok. Lauk. Kita ada sarapan. Makan tengah hari semua dah siap ni. Ayam panggang, apa semua-semua ada ni. Itik goreng, ikan bakar, semua ada ni. Tok, yang pasal pakej tu, cuba untuk cerita sikit pasal apa lama sangat. Mestilah. Sebab dia ada 4 pasar. Pasar 1, pasar 2, pasar 3, pasar borong. Sebab apa? Pasar yang pertama, lupakan soal penyakit. Sebab itu kau orang sakit. Pasar yang kedua, hilangkan rasa takut. Kau orang takut macam mana kalau nak jadi lelaki penakut? Tak boleh rasa takut. Dan pasar yang ketiga, pikul. Pikul dia? Otak kau nak pikul dia nak buat apa? Kau mempuk lah kan? Pikul tanggungjawab. Ingat, tanggungjawab ni besar. Dia senang tu. Dia lagi gigi. Tiga-tiga fasa tu senang je tu. Boleh? Bagi je tu. Saya bolehnya. Apa-apa. Minum. Tengoklah, Mio. Tengok aku pula. Tunggu.
Elok. Elok lah. Inilah dinamakan latihan fresh and wide. Fresh? Nak tahu apa? Aku nak tahu sama putih. Latihan ini untuk membersihkan jiwa dan rohani kau orang semua. Bukan dalam satu jam lagi ya? Atau nak balik? Tolonglah. Oh, warga aku mai. Ulatnya budak pulau tu bawah ni. Ui, macam kau Olimpik oh. Ini hari-hari tertentu je untuk keluarkan barang ni. Karaoke tu. Kenapa? Tak percaya ke? Ha? Kita nak buat apa dengan set karaoke itu? Kita nak panggil hantu. Panggil hantu. Apa barang set karaoke panggil hantu? Set karaoke menyanyilah. Jom kita karaoke. Matilah. Abang rasa ayah kita dok tunggu kat rumah lah. Abang kena balik ni. Boleh tak? Okey tak? Boleh lah. Okey, abang balik dulu tau. Matilah. Latihan fasa pertama. Lupakan soal penyakit korang.
Abang teka. Abang bangga. Mak Tilha memang suka tengok Ayub. Awaks, awaks. Ayub. Abang nak cakap. Kalau abang dah sembuh nanti, abang nak balik. Janji dengan abang. Janji apa? Jangan tinggalkan apa. Cinta jangan kau pergi. Sejuk duduk sini kan. Aku rasa macam tenang panjang. Panjang ah. Tenang sangat tu. Aku pun rasa benda yang sama. Aku pun sama juga. Aku tak rasa nak lena orang tau. Main. Rasa macam tak tidur dah. Lagi satu nak bagi tahu kat hang. Apa tu? Mai sini. Apa? Kita duduk kampung ni dah lama dah. Sebab tenang. Tapi kita tak bisa selfie. Apa kata kita selfie tiga orang? Okey? Selfie? Tapi telefon siapa nak pakai? Pakai telefon hang. Kalau pegang, pegang telefon. Telefon aku tak boleh. Hang tengok bukan telefon. Telefon aku kamera memory full. Kunduh je muka. Pakai je. Kedekut. Ui. Ui. Oh, lain tau. Ganti. Masih lu lah. Ya, untuk siapa tu? Weh, Tok Dani, Tok Dani. Buat mini love lah, ye. Amboi, rancap sembang, ya. Ingat, ini baru fasa pertama, ya. Nanti ada fasa yang kedua malam ni. Ha, jangan nak jadi lembut balik. Relax. Aku ada. Orang rasa, apa lagi Tok Dani nak bagi kita ni? Tak tahu. Aduh. Macam ni. Oh. Kalau Tok Dani nak bagi kita buat apa pun, kita buat. Kita buat. Yang penting kita kena. Itu penting. Aku rasa aku ni. Dah kuat dah ni. Laki sejati. Bagus, bagus, bagus. Ah, nampaknya fasa pertama kau orang berjaya mengatasinya. Itu fasa pertama. Fasa yang kedua. Fasa yang kedua, kau orang semua akan mengatasi rasa takut. Siapa yang berjaya, aku akan hadiahkan cincin sakti. Cincin sakti. Macam susah je pun tu. Susah, senang nak dapat sesuatu. Aku yakin aku akan dapatkan cincin itu. Aku lelaki. Lampu aku besar dah.
Abang-abang, Matilda ada letak kan? Matilda ada letakkan makanan dalam ni sebab Tila takut. Takut apa Matilda? Matilda jangan risau. Setakat hantu tu abang jentik je. Abang lelaki sejati Matilda. Bukan takut hantu, tapi Matilda takut kalau abang-abang lapar. Sudah. Kita bergerak sekarang. Bergerak, mana tiga-tiga? Cepat! Sudah. Jalan. Sekali pantun dah. Tak apa Matilda, tak apa. Abang faham. Kalau menebang si pohon jati, papan di Jawa, aduhai sayang, papan di Jawa di belah-belah. Kalaulah hidup tidak berbunyi. Bunga selasih si bunga padi, buat hiasan di dalam taman. Pertama kasih di Yang mana satu dah diturunkan. Tak sabar nak makan makanan Matilda masak. Sedapnya. Surat. Aku dah agak dah. Matilda mesti ada hati dengan aku ni. Hei, mari kita baca tengok ada apa. Panjang betul. Kalau panjang macam ni selalunya syair ni, syair. Mari kita try baca tengok. Bunyi macam mana? Inang asli bergema. Apa yang sedap? Musim baru di dalam lagu Nusantara, budaya go.
bahasa Arab lah ye. Hantu gila. Hang lah tu. Nah, ambil makan. Baiknya. Dah 3 hari tak makan. Ugo. Friendly tu. Dia ringan. Hantu bulu tu kacau saya tu. Tak boleh tu. Dahlah. Balik bilik korang. Pok mana pok? Pok. Jangan-jangan. Awal balik. Apa hamba ni? Aku siap buli hantu-hantu disco tu. Apa? Aku ingat ke? Aku takut hantu. Hantu tu takut aku lah, ya. Yeah. Yang hakiki kan? Bodoh boleh awak. Aku lah nak buat water heater bagi yang panas. Sejuk kan? Semalam kan, walaupun kena kacang hantu, aku seronok. Seronok gila. Kenapa seronok? Hei, aku pun seronok. Mama tak seronok. Aku dapat surat cinta daripada Matila. Hang dapat eh? Dapat. Aku pun dapat. Loh. Siap dia cakap macam ni lah. Pecah kaca, pecah gelas. Sudah baca harap balas. Dunia balas tu teruk banyak. Kan, aku dapat. Aku dapat syair. Pen merah, pen biru. You marah. Alim. Untunglah apa orang dapat surat bahasa Melayu. Aku ni bahasa Arab lah ye. Patah haram apa-apa kau tak faham. Ya aku faham cuma bismillahirrahmanirrahim. Hai abang. Ui. Matilah.
Sejuk ke mandi tadi? Sejuk. Mesti dahaga, kan? Kopi lah, ya. Kopi sabung. Jemputlah minum, abang-abang. Apa siapa? Gigil. Sejuk. Jadi bolehlah ya. Apa yang boleh? Apa yang boleh Matilda? Oh no. Abang-abang semua ni tak baca ke surat yang Matilda bagi tu? Sorrylah Matilda. Matilda bagi kat abang surat bahasa Arab. Depa orang ni bahasa Melayu. Memanglah abang tak faham. Itu bukan bahasa Arab dah. Lepas tu? Itu Jawi. Jawi. Ya. Semua surat Matilda tulis yang sama. Mana abang kata Jawi? Matilda. Apa pun tak kata Jawi? Sama. Nah, macam ni lah. Apa kata kalau Matilda bagi tu face to face? Face to face. Face to face. Sini. Dia datang. Sini. Ya, dia datang. Sini. Dia datang. Okey. Sebenarnya. Sebenarnya. Matilah. Matilah. No. No, no, Aran. Oh, ni. Aku cinta. Apa? Jambu. Suaku. Aku cinta. Apa? Matilah nak cium. Matiu. Potong. Potong ti. Mau nak tiu Matilda. Matilda? Matilda? Check in pun masuk ke hutan. Ajak booking hotel tak mau. Hutan je kot dia booking. Tila? 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 Bapak mau. Kalau ponen macam ni, siapa nak mau? Ni. Hang ambil ni. Ha? Hang buat. Aku. Bagi dia keras sikit ni. Ponen. Hei. Oi. Hang duk melengung apa? Orang lain duk buat kerja, hang duk melengung. Tak tahu nak buat aku mana. Aku nak kata mimpi tak mimpi. Malah aku ikut Matilda masuk hutan. Masuk hutan? Ha.
Betul, aku terjumpa kubuk. Kubuk? Kubuk. Jangan-jangan selama ni dia nak bagi tahu kita benda ni. Ya? Maksudnya, Matilda is die forever. Weh, weh. Awek aku dengan awek tahu betul lah. Kita tak ada bukti tak nak kata macam tu dia mati ke apa-apa. Kalau macam tu, kita siasat lah. Yang ni tu. Kita siasat siapa Matilda dan kubur siapa kat belakang rumah tu. Sebab tu hampa dorang jangan risau. Ni, biar aku yang settle. Nenek aku kata, kalau nak tahu dia tu hantu ke bukan hantu, ada cara. Cara dia macam ni. Nenek aku pernah pesan, kalau nak tahu orang tu hantu ataupun tak, kita ambil garam, kita baling kat dia. Kalau dia menjerit, maknanya dia hantu. Pesan nenek aku lagi, kalau nak tahu orang tu hantu atau benda, kita kena kangkang, kita kena tengok. Kalau kaki dia tak pijak tanah, maknanya dia hantu. Buat apa tu? Dah. Naik. Malam ni, aku ada perkara penting yang aku nak sampaikan. Tak apa tu? Aku ada pesanan yang hendak disampaikan. Pesanan yang sangat penting. Dengar baik-baik. Johan? Ya, Tok. Ayub? Ya, Tok. Kamu berdua boleh balik malam ni juga. Secara rasminya, kamu berdua sudah sembuh. Tak sihat, Tok. Tak sihat lagi, Tok. Tok, saya pun sama Tok. Lembut lagi, Tok. Lembut macam mana ni, Tok? Pakaian kamu sudah disediakan. Tok. Estem lagi, Tok. Estem, Makcik Hang. Pergi balik. Aku boleh tinggal mati dah. Apa pula ni datang? Siapa ni malam ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ada lagi. Syukur alhamdulillah korang selamat. Tak, kami tinggal ni sebab nak layang dahaga sebelum nak balik KL. Nak ya? Coki. Pergi ambil air tu dulu. Okey. Ambo tu aja. Tunggulah kejap. Cik. Nak tanya sikit boleh tak, cik? Pak cik pandai baca surat. Kau nampak muka aku ni bodoh ke? Cik, bukan macam tu, cik. Maksud saya baca surat jawi. Sayang kalau budak Melayu tak pandai baca jawi.
Bak surat tu. Ah, ni surat dia. Tak cik tolong baca. Oi. Ah, dengar ni. Kehadapan abang-abangku. Kita lah. Kehadiran abang bertiga. Mana lagi seorang? Kat sana. Masih berubat lagi. Telah memberi sinar hidup untuk Matila. Oh, sinar. Matila. Oh, Matila nampak dia. Kembali bebas seperti dulu. Bebas? Bebas. Sebenarnya Matila adalah Pontianak. Dia Pontianak. Pontianak? Pontianak! Kolbok! Bagitah yang Matila itu Pontianak. Cepat! Biarkan kita hidup gembira. Halo! Bu! Matila tu putera! Boleh ni tu, ha? Kenapa? Siapa kata kamu putera? Kita dengan Pontianak, geng. Aku Pontianak. Lepas tu,
Tolong cabut paku dekat belakang lehnya Tina. Boleh ya, bang? Sianu, aku tak boleh dah. Aku lagi tak boleh. Aku sebagai seorang lelaki sejati yang penuh dengan ciri-ciri kemanusiaan dan kepontianakan ni. Aku setuju. Aku setuju? Abang-abang! Zat-zat, nak mencorak lagi. Aku setuju. Betul kalau kita buang tadi, dia cekik kita je, no? Nak yuk. Nak yuk, aku tak mau. Tak boleh. Kita tanya dulu. Kalau okey, okey, no? Tak okey, kita tak boleh lepas. Okey, kami dah mencorak dah. Kalau kami lepas, hang, hang nak cakap kami, ya? Abang, Tila bersumpah Tila takkan apa-apakan abang berdua. Lepas tu, Tila akan bagi tahu dekat mana abang Pok berada sekarang. Pok! You nampak lupa. Macam mana kita boleh lupa kat dia? Boleh, abang? Saya. Abang boleh, ya. Tak boleh fikir ni. Tila, abang rasa dia nak lepas. Hang janji, ya? Lembu pegang pada tali. Pontianak pegang pada janji. Padahal tunggulah tunggu sekejap, ya? Sekejap, canggih bakang, sekejap. Ada ke? Ini boleh ke, ni? Boleh. Mana no, cabut paku pakai mertun? Ya, agaknya. Tolong kepala dulu, bang. Bismillah. Abang utuh. Aku macam ni, bang. Jangan main-main, bang. Jadi? Sabar, sabar. Aku dah bincang ni benda-benda bunyi ni. Aku tak biasa. Apa yang agak kecil di lawan? Encik, aku takut yang buka cekik kami. Kompom ni, kompom ni. Dekat belakang, abang. Itu dia. Bosak lo. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Belah aku tu. Cabut-cabut hilang. Kita kena kencing apa ni? Cabut-cabut hilang. Ye 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 ye. 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 Ye. Pergi. Tuan baru. Bobby. Yeah. Ah. Yeah. Nak gua apa yang tu yang ni tu? Salah hak.
Kalau tak disebabkan hang, kita takkan ada kencing dengan putih anak tu. Kencing apa, Nyo? Yelah. Dia kan dah janji dia nak bagi tahu Bob kat mana. Dan ni, dia pun desak. Dan ni macam ni. Aku tak kisah apa nak jadi pun jadilah. Dan ni kita kena cari Tok Dani dengan Bob. Hei, budak-budak. Hei, apa korang dah buat ni, ha? Korang lepaskan Pontianak aku. Kau tahu tak, aku dah paku Pontianak tu. Korang lepaskan. Huh? Kau tahu tak, Pontianak tu akan mengganggu orang kampung. Timbulkan masalah pada orang kampung. Huh? Mana Bob? Bob dia bawa lari lah. Pontianak tu dah bawa lari. Habislah kawan kau tu, keringlah darah dia. Pontianak hitam darah dia. Huh? Ye 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 ye. Aku kat mana lah ye? Ye 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 ye. Mama ye. Ye 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 ye. Yo, Johan. Mana apa? Matilah aku kat sini. Ye ye ye, sampai tu. Ye ye ye. Syaitan manalah bunyi. Hei, syaitan, kalau hampa ni hampa sini. Ye 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 ye. Sir! Hasa apa? Tila? Tila mana? Matilah. Buat tila lah besar. Subuh. Matilah nak. Korang semua dah buat masalah besar. Tak guna punya Matila. Wah, aku minta maaf, Bob. Aku baru je kenal dengan Has. Arwah baik orangnya. Aku tak percaya. Aku tak percaya. Kalau dia mati, kita mesti jumpa kubur dia. Yuk. 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 Kau ikut aku. Jom, kita pergi kubur. Kau pasti ni? Betul? Betul. Aku yakin yang ni kubur Pontianak tu. Tuan Matilah yang bawa aku ke sini. Woi Pontianak! Bangun! Ini kubur perempuan. Ini mayat lelaki. Mayat lelaki? Habis tu ni mayat siapa? Cuba try check, tengok. Tok Dani, yang kita jumpa ni siapa? Mana? Mana aku tahu? Ini yang kita nak kena siasat ni. Oi. Bob!
Hidup. Alhamdulillah, hang hidup lagi. Abang yang risau. Kalau bukan sebab awek aku ni, tak lama aku mati dengan Saka tu tadi. Saka? Hai, bang. Yang nipu Saka juga kau? Hilang neraka. Ni, matilah. Kau buat lagu ni biru. Cantik tak? Macam abadat. Sat nyamuk. Boleh sambung? Sambung. Silakan. Tok Dani yang sebenar dah meninggal dunia. Sebab dia ada sakit TB. Dia batuk tak henti-henti. Belum abang-abang bertiga sampai. Dan sekarang ni, Saka tu sedang mencari tuan baru. Hantu. Apa tu? Awak tanam dekat hutan? Dia pun tak tanam kat rumah magic. Sebab orang kampung semua pulaukan dia. Sebab Tok Dani suka sangat bela Saka dan Pontianak. Dani, kita nak buat apa? Kejap tak habis lagi. Sebab tu Tila yang tanam dia dekat situ. Dan di antara abang-abang bertiga, Saka tu milih. Nasib baik Saka pilih Saka. Lah ni kita nak kena buat apa ni? Sekarang ni abang bertiga kena kembali ke tempat asal abang-abang. Sebelum Saka tu datang dan tangkap abang-abang bertiga. Abang-abang. Banyak ni abang. Tak nak. Mula kita balik cepat. Cepat. Tapi sebelum tu, abang nak tanyalah. Gambar yang selalu duk Tila Usha tu, siapa? Abang kau? Abang Johan kau? Atau abang kau? Mana dah kita orang abang? Lalu abang. Abang lalu. Abang. Tadi abang. Nanti kalau abang masuk bilik tu kan, abang boleh ambil gambar tu kat kami. Boleh. Boleh. Orang boleh cakap Kedah. Ini belajar kat abang buat bang. Saya tak boleh masuk bilik tu. Nanti kena pasang. Dah. Cuma. Bob, sekarang ni kau masuk je kereta. Kalau Saka tu sampai kau kunci pintu. Awak bina. Kalau hang takut, hang takut hang baca jamu. Tak puas Hazan kat telinga dah. Hazan. Jangan lama banyak. Okey. Cepat masuk. Hang tunggu sini. Hang cover aku. Aku nak pergi cari. Bob!
Siapa tak Dani? Ha? Dani dah mati ya. Aku Dennis. Dennis pun Dennis lah ni. Ramah tenang muka sini. Kau orang pergi balik. Dia akan ambil saka aku. Dia akan tinggal di sini. Kemudian tu, kita bincang-bincang aja-aja nego-nego sikit. Tu, takkanlah nak bagi saka tu ingat apa? Kata sama bayar. Orang semua memang tak guna. Balik, balik, balik. Pontianak, berabas! Kau lepaskan dia orang! Biar dia orang semua pergi! Kau pergi! Bila aku paku kau nanti jadi hamba aku semua hidup! Kau dah! Berabas! Kau bukan nak jorong! Kau nak aku! Pergi! Ibu hilang kau ni! Cilaka pun syaitan! Sampai bila anak gantung dengan manusia? Sampai bila? Apa yang lepaskan dia? Budak ingus. Siapa kata tak rindu? Ya. Sekejap lama kan. Hei, yuk. Wey. Lama tak jumpa. Gigi dah pun dah putih. Biasa lah. Baik lah. Baik. Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Yuk, apa buat kamu? Oh, aku job syuting masuk macam ni. Oh, Ati. Itulah, lepas kita berubat tu, aku rasa tengah.
ni. Betul-betul tenang tu. Eh, ni, ni, Bob. Bob, apa cerita? Akulah ni. Aku alhamdulillah baru-baru ni bawa mak ayah aku pergi umrah. And tunjuk kita tiga orang pergi dekat Datuk Dani. Datuk Dani tu, eh. Alhamdulillah. Aku dah setahun dah tak tidur. Setahun dah tidur. And Lani lah, ye. Apa tu? Aku buka bisnes. Bisnes apa tu? Bisnes kopi songkok lah, ye. Cincin. Macam mana tengok, ye? Alah, pelak, eh. Baik aku tengok. Itulah. Ayuk ambasan tak? Cincin sakti. Tok Dani. Hidup ni tak boleh bergantung dengan makhluk. Ini semua kerja syaitan dan iblis. Aku bukan syaitan. Dengan segala hormatnya, ke kolam. Celupin. Tidak!